alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadrotal kiram wal muhtaramin, hadirin wal hadirat, para tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga tidaklah kita yang berkumpul di tempat ini kecuali Allah panjangkan umur kita sekalian dalam keadaan sehat wal afiat dan istiqomah melaksanakan ibadah kepada-Nya. Tidaklah yang datang ke sini dalam keadaan membawa dosa kecuali Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Yang datang ke sini dalam keadaan mempunyai masalah, problem kecuali Allah mudahkan semua urusan dan masalahnya. Yang datang ke sini mempunyai hajat, semoga Allah cukupi semua hajat-hajatnya. Yang datang ke sini masih memiliki hutang, semoga Allah cukupi, mudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang datang ke tempat ini masih dalam keadaan jomblo, tentunya pasangan, semoga Allah kirimkan pasangan yang soleh dan solehah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah dan diberikan kepada kita husnul khotimah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar mau khutbah, mau ceramah. Ketika naik ke satu anak tangga, beliau tiba-tiba mengatakan amin. Kemudian naik lagi ke anak tangga yang kedua, beliau berkata lagi amin. Naik ke tangga yang ketiga, beliau mengatakan lagi amin. Amin, 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 tiga kali. Kemudian beliau ceramah, khutbah. Setelah beliau ceramah, setelah beliau khutbah selesai, kemudian ada seorang sahabat yang penasaran datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa aku lihat engkau tadi ketika naik ke mimbar, setiap engkau menaik ke anak tangga, engkau mengatakan amin. Tiga kali engkau mengatakan amin. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya atani Jibril, tadi itu ketika aku menaik ke anak tangga, tiba-tiba Jibril datang. Jibril datang kepadaku, kemudian dia mengabarkan bahwasanya, wahai Muhammad, kata Jibril, wahai Muhammad, aku kabarkan kepadamu bahwasanya akan celaka, akan rugi, yaitu orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril mengatakan kepadaku aminkan doa ini, maka aku pun mengatakan amin. Kemudian yang kedua, Jibril mengatakan bahwasanya, wahai Muhammad, yang kedua adalah celaka juga orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dewasa dalam keadaan masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, tapi dengan memiliki kedua orang tua tersebut tidak memasukkan dia ke dalam surga karena dia abaikan orang tuanya, dia sia-siakan orang tuanya, maka orang tersebut dijauhkan dari rahmatnya Allah dan dimasukkan ke dalam neraka, aku mengatakan amin. Yang ketiga, Jibril mengatakan bahwasanya akan celaka orang yang ketika disebut namaku di situ, dia mendengar namaku disebut tapi dia tidak mau membaca selawat kepadamu, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan Allah akan jauhkan dia dari rahmatnya, aku katakan amin, kata Rasul. Ada tiga poin dari hadis ini. Yang pertama adalah orang yang diberi kesempatan oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi dia dengan bulan Ramadan tersebut dia tidak mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan menjadi orang yang celaka, masuk ke dalam neraka dan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Karena Ramadan ini adalah bulan yang istimewa.
bulan yang penuh dengan ampunan. Ampunan Allah diobral. Mudah mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Mudah mendapatkan maghfirah Allah di bulan Ramadan. Mudah mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Mudah mendapatkan ijabah dakwah, ijabah doa di bulan Ramadan. Kita ingin apa saja bermunajat di bulan Ramadan, memohon kepada Allah di bulan Ramadan, yakin doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana disebutkan bahwasanya ketika di hari terakhir daripada bulan Syakban, Rasulullah naik ke mimbar, Rasulullah memberikan khutbahnya, Rasulullah memberikan sambutannya. Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, qad adallakum syahrun adzim. Akan datang kepada kalian bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Bulan yang penuh dengan berkah. Apa berkah itu? Berkah itu yaitu ketika kita, yang namanya berkah, artinya berkah itu adalah ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Tambah-tambahnya kebaikan. Jadi ketika kita bertambah kebaikan, maka itulah keberkahan. Contoh, kalau saya ambil contoh bahwasanya, kalau orang-orang zaman dulu untuk mendapatkan pahala yang besar, mereka harus punya umur yang panjang, ibadah yang banyak. Orang zaman dulu sampai umur 900 tahun, 800 tahun, mereka beribadah tiap hari, beribadah malam sholat, siangnya jihad, siangnya puasa. Ada lagi yang 300 tahun, ada yang 500 tahun. Harus panjang umurnya dan harus banyak amalnya untuk mendapatkan amal yang besar. Tapi umatnya Nabi Muhammad diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya pendek tapi pahalanya besar. Jadi umur yang barokah itu umur yang ketika kita bertambah kebaikan di situ. Makanya sebagai analog, sebagai contoh, ketika ada orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang ke tanah haram, melaksanakan sholat di Masjidil Haram, yang dikatakan bahwasanya sholat sekali di Masjidil Haram itu lebih baik daripada sholat 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Itu sangat luar biasa. Makanya ketika ada orang yang datang ke tanah suci Mekah, dia melaksanakan satu hari, dia melaksanakan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya berjamaah di Masjidil Haram, dia gunakan hari itu melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka dia sama dengan, bahkan lebih baik daripada melaksanakan sholat satu hari itu, ibadah satu hari itu lebih baik daripada sholat 500 tahun. Jadi sangat berkah sekali. Maka tidak ada hari yang paling berkah bagi kita kecuali hari di mana bisa melaksanakan ibadah di tanah haram. Karena apa? Pahala dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Jangan jauh-jauh ke tanah haram, sekarang kita akan kedatangan bulan yang mulia, bulan yang tidak ada seseorang yang berbuat kebaikan. Tidak ada seseorang yang berbuat, melakukan satu perbuatan sunnah kecuali Allah akan berikan pahala wajib. Dan orang yang melaksanakan perbuatan wajib, Allah akan berikan pahala 70 kali perbuatan wajib. Jadi setiap kebaikan akan dilipat gandakan 70 di bulan Ramadan. Bulan yang di tengahnya, bulan yang di awalnya Allah sediakan rahmat, yang mana kita butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Gak ada orang yang masuk surga dengan amalnya, gak ada. Gak ada. Masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Namun rahmatnya Allah akan diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah dan amal soleh. Jadi kita sebentar lagi insya Allah akan memasuki satu bulan yang di dalamnya penuh dengan ibadah, penuh dengan kebaikan. Maka jangan sia-siakan Ramadan ini. Jangan sampai di bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, kapan lagi kita akan mendapatkan maghfirah? Lebih susah lagi kita akan mendapatkan ampunan dari Allah di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu persiapkan hati kita.
untuk bisa menyambut bulan Ramadan dengan senang hati. Iktikadkan azam di dalam hati, niatkan di dalam hati, tekadkan di dalam hati, ya Allah, panjangkan umurku untuk bisa sampai ke bulan Ramadan dan berikan kemampuan, kekuatan kepada aku untuk bisa menjalankan ibadah dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan tulus, dengan semangat di bulan Ramadan. Kalau kita sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan ibadah, maka yakin akan ditolong oleh Allah, kita akan bisa melaksanakan ibadah. Makanya siapkan hati kita, siapkan baju untuk melaksanakan tarawih, siapkan Al-Quran untuk bertadarus. Tapi tadarusnya jangan nunggu Ramadan, dari sekarang terus tadarus. Kalau seumpamanya kita bacaannya kagok umpamanya, sampai akhir Sya'ban kita deresannya baru juz ke-21 umpamanya, masuk bulan Ramadan teruskan di juz ke-22 nya jangan balik lagi dari awal lagi, teruskan aja deresan kita. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, walaupun dhaif, disebutkan bahwasanya man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang merasa gembira dengan masuknya Ramadan, dengan datangnya Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari siksa api neraka. Makanya kita tadi sudah dilantunkan, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang mendapatkan, dia dihidup dalam keadaan dewasa, dalam keadaan masih memiliki kedua orang tua. Ini juga sesuatu yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan kedua orang tua kita. Berbakti kepada orang tua, sabar menghadapi perilaku orang tua, maka surga pasti akan didapat. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah ketika disebut nama Kanjeng Nabi Muhammad, kita hendaklah bersolawat kepada beliau, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak solawat. Karena apa? Kita enggak bisa mengandalkan ibadah kita. Sebesar apapun ibadah kita, kita akan sulit mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sulit selamat dari akhirat kecuali dengan rahmatnya Allah dan juga melewati syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari syafaatnya Rasulullah dengan apa? Dengan memperbanyak baca solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah sudah istimewakan bacaan solawat ini. Solawat itu zikir, solawat itu bisa juga dijadikan sebagai tawasul, wasilah kita untuk ijabatul dakwah, untuk diijabahnya doa-doa kita. Solawat juga akan menghapuskan dosa. Solawat juga bisa menjadi sebab hajat-hajat kita dicukupi oleh Allah. Solawat kita juga bisa menjadi obat bagi kita. Makanya macam-macam solawat. Walaupun solawat yang paling utama, yang paling baik adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Itu yang paling utama. Tapi juga ada selawat yang pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Itu selama yang pendek. Selawat itu bisa dijadikan jalan kita untuk mendapatkan hajat-hajat kita. Makanya selawat itu macam-macam. Ada Ibrahimiyah, ada selawat syifa, ada selawat jalbur rizqi, ada selawat haji. Orang yang sakit, perbanyak membaca selawat syifa. Bagaimana selawat syifa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat shifa, yang dengan salawat tersebut
diharapkan Allah menurunkan obatnya, menurunkan kesembuhan kepada orang yang sedang sakit. Kemudian ada lagi solawat yang untuk hajat, minta hajat, seperti solawat munjiat, minta keselamatan dan supaya dikabulkan hajat-hajat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunji nabiha min jamil ahwali wal afat wa taqdila nabiha jami'al hajat wa tutahhiru nabiyina min jami' sayyi'at. Ya Allah, berikanlah solawat kepada Nabi Muhammad yang dengan keberkahan solawat tersebut Engkau selamatkan kami dari berbagai macam pancabaya, dari berbagai macam kesukaran. Kunci Nabi menjamil ahwal afat. Watak bila Nabi hajamil hajat, yang dengan solawat Engkau cukupi semua hajat-hajat kami dan Engkau hapuskan semua dosa-dosa kami. Itu solawat munjiat. Ada lagi solawat untuk orang yang ingin diluaskan rizki, dimurahkan rizki. Ada lagi solawat namanya jalbu rizki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi anwa'i rizqi wal futuhat ya basitul ladzi yabsutu rizqa liman yasha ubsut 'alaina rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika wa karamika bi ghairi hisab. Baca selawat itu terus setiap ba'da salat. Ada lagi orang yang ingin bisa ziarah ke tanah suci Mekah, enggak punya uang, ingin melaksanakan haji, ingin melaksanakan umroh, maka ada salatnya salawat haji. Bagaimana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighu nabiha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi afiyatin wa lutfin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salati wa taslim. Itu salawat agar supaya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ke tanah suci haram. Ada lagi solawat supaya kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kabar gembira yang kemarin diijazahkan langsung oleh beliau, yang pernah beliau itu langsung diajarkan oleh Rasulullah di dalam mimpinya. Karena kalau mimpi bertemu dengan Rasulullah pasti mimpi hak, pasti mimpi benar. Orang mimpi bertemu dengan Rasulullah pasti benar mimpinya, enggak mungkin salah, enggak mungkin gangguan setan, enggak mungkin. Setan tidak bisa mengganggu manusia di dalam mimpi dengan mengaku-ngaku sebagai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang bermimpi saya Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah, maka itu pasti beliau adalah Nabi Muhammad. Beliau Habib Segab bin Hasan Baharun, beliau bahwasanya beliau diajarkan solawat, yaitu solatnya solawat bushro, yang mana solawat bushro itu solawat yang beliau dapatkan langsung kemudian diijazahkan kemarin waktu di Syiarul dan juga waktu di Lengkong. Saya mendapatkan ijazah dari beliau secara langsung, dan ini asalkan bacaannya benar diijazahkan lagi kepada yang lain, silakan. Yang mana diantara fadilahnya yaitu dikabulkan doa, diantara fadilahnya dia dicukupi hajat-hajat kita, dilunasi hutang-hutang kita. Makanya ada beliau menyebutkan bahwasanya ada orang yang datang curhat kepada beliau, ya Habib, saya terlilit hutang, rumah saya mau disita oleh bank, rumahnya udah mau disita. Kemudian datang kepada beliau, diajarkan oleh beliau bahwasanya coba baca salawat busro setiap ba'da subuh 41 kali. Baca salawat busro setiap ba'da subuh 41 kali yang rutin, yang dawam, istiqomah. Sisihkan waktu untuk membaca salawat ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia laksanakan membaca salawat busro. Besoknya ketika akan ada eksekusi, malam harinya tiba-tiba ada yang nelpon kepada dia bahwasanya, Hai fulan, saya adalah dulu orang yang pernah punya hutang kepadamu, kemudian saya kabur, kemudian saya lari. Dan saya sekarang alhamdulillah, saya sudah insyaf, saya sudah punya uang, saya akan bayar semua utang-utang saya, berikut kelebihannya akan saya balikkan kepada engkau. Besok pagi-pagi akan saya antarkan uangnya. Besok pagi-paginya betul, setelah subuh tiba-tiba orang itu datang. Dia serahkan uang, sejumlah uang hutang dia,
dan memberi sebagai semacam ganti rugi, sebagai tanda terima kasih. Yang mana jumlahnya itu persis jumlah hutang yang dimiliki oleh orang itu kepada bank. Akhirnya alhamdulillah dia beres semua utangnya. Kemudian ada lagi teman saya yang di Ancaran. Dia bikin pondok, dia membangun. Dia cuman modal cuman 20 juta. Sementara bangunannya itu entah berapa ratus juta. Nah, kemudian dia sempat curhat kepada saya juga tentang masalah bangunannya. Kemudian beliau mendapatkan ijazah sholawat ini, sholat busur tersebut. Dia amalkan setiap ba'da subuh 41 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiru nabiha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumi hadza ila yaumil akhirah. Dia baca rutin biidznillah. Allah mudahkan di dalam pembangunan tersebut sampai sekarang sudah selesai tanpa punya utang sedikit pun. Ada lagi waktu di Lengkong itu beliau Al-Habib menyebutkan bahwasanya ada orang yang curhat kepada beliau. Orang yang curhat kepada beliau pasangan suami istri. Bukan pasangan suami istri, suaminya saja yang datang. Kemudian dia mengatakan, "Habib, saya mau curhat, Bib. Saya harus bagaimana? Saya sudah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh, Bib. Emangnya ada apa?" "Habib, saya ini impoten. Saya ini impoten," katanya. Kemudian, "Ini harus apa sih yang harus saya lakukan?" Dikasih ijazah oleh beliau. Ini, sholat busro ini. Baca 41 kali setiap pada sholat subuh. Setiap di pagi hari. Dilaksanakan. Entah berapa hari, 5 hari kemudian, kata beliau, datang. Dengan membawa makanan dan yang lain sebagainya kepada Bib. Alhamdulillah sekarang sudah fungsi kembali, Bib. Datang kepada beliau. Nah, ini contoh-contoh. Masih banyak lagi contohnya. Contoh-contoh bagaimana sholawat ini sangat bermanfaat untuk kita. Selain niat utama daripada kita membaca sholawat adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Niat yang paling utama adalah menjalankan perintah Allah karena Allah telah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dan ketika kita melaksanakan membaca sholawat diniatkan karena Allah, maka Allah akan kasih bonus kepada kita. Hajat-hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, terus apa sholawat busro apa? Udah hafal belum? Sekarang kita ijazahkan, kita baca, saya baca, diikuti ya. Sekalimat-sekalimat. Nanti kita bacakan bersama dengan disenandungkan syair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busro salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumi hada ila yaumil akhirah. Apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busro salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumi hada ila yaumil akhirah. Kita lakukan, ini kata beliau, dianjurkan dilakukan dengan lagu Tibil Qulub, selawat syifa. Kita lakukan. Allahumma salli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumin hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa kita membaca salatan tubashiruna biha. Kata beliau, di saat membaca salatan tubashiruna biha, niatkan dalam hati hajat-hajat kita. Apa hajat kita, keinginan kita, niatkan di saat membaca salatan tubashiruna biha. Yang mana Allah wassalamu ala sayyidina Muhammadin, artinya ya Allah, berikanlah selawat dan salam kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pembawa kabar gembira, yang dengan selawat yang memberikan kepada kami kabar gembira untuk kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan seluruh masyayikh, guru-guru kami, ustaz-ustaz kami, murid-murid kami, santri-santri kami, santri-santri perempuan kami, dari mulai hari ini sampai hari akhirat. Itu kira-kira isi dan terjemah daripada sholawat busro ini, dan ini sudah mujarrab ya. Enggak, yang mau diamalkan silakan diamalkan setiap pada subuh. Yang memiliki hajat, kita berbanyak membaca sholat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Jadi bukan hanya dengan sholawat ini, silakan sholat apa saja. Yang terpendek juga tidak apa-apa, Allahumma shalli ala Muhammad juga tidak apa-apa. Kemudian yang paling utama adalah sholawat Ibrahimiyah yang tadi. Kemudian ini juga kita sholawat, apapun sholawat kita amalkan. Kita amalkan, yang penting tidak melanggar syariat, kita amalkan. Karena kita tidak tahu dari yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin untuk acara selawatan sementara ini adalah malam yang terakhir di bulan Syakban, karena mungkin untuk bulan Ramadan kita off dulu. Insyaallah nanti kita sambung di bulan Syawal, semoga Allah panjangkan umur kita.